Salam sejahtera bagi kita semua. Kali ini adalah kita materinya tentang analisis data, yaitu membuat sebuah file data perangkat lunak pengolah angka. Kita coba pakai WPS Office. Plus lembar bentang. Kalau di WPS lembar bentang. Pilih kosong ya, seperti ini, dua jari tekan geser salah satu ya, satu jari sel A1, sel B1, sel C1, sel A2, sel A3, satu kotak ini namanya sel. Kita pilih sel A1. Ketuk dua kali. Nama. Kelas. Absen. Hobi. Enter. Cita. Cita B1, sel B1. Silakan diisi nama lengkap. Kelasnya 7, misalnya 7H. Enter bisa, tekan bisa. Absennya misalnya 33. Hobi membaca, cita-cita misalnya guru. Enter. Nama pilih lagi, kemudian menu ya. Warna isi titik-titik biru muda, ungu, hijau, oranye. Kuning. Warna harus beda, setiap siswa harus beda. Nah, ini karena P-nya di luar, pilih B. Ya, sebelah pinggir dari B atau kolom B, tekan tahan ya, seperti ini ya. 33 supaya di kiri, pilih saja 33. Panah, ratakan teks ya, ini. Tengah, kanan, kiri. Kalau sudah seperti ini, kita simpan kotak di sini. Pilih dokumen saya, nama, hapus, analisis data satu. Pilih simpan. Kemudian screenshot. Ya, tugas selesai. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.